There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Halo semua, Edward di sini, dan kali ini Edward kembali lagi nih untuk review satu rumah tipe baru dari Pakuwon City, yaitu tipe Bennett. Jadi seperti biasa nih, Pakuwon udah kasih 2 carport mobil untuk di depannya. Dan di sini ada akses untuk asisten rumah tangga. Jadi akses masuk udah terpisah nih. Ini dimensi 10x16. Jadi tanahnya 160 dan ini salah satu yang saya suka dari tipe Bennett. Dia punya ceiling, jadi begitu buka pintu itu langsung tinggi begini. Nah, ini adalah bagian ruang tamunya. Langsung jadi satu dengan ruang makan. Tanpa sekat, bikin rumah ini benar-benar rasa lega ya. Ya karena udah lebar 10, jadi ruangannya benar-benar sangat proper semua. Dia punya 4 kamar dan ini adalah kamar mandi. Semua spek untuk kamar mandinya udah seperti ini. Nah, ini adalah kamar tidur di bawah. Ukurannya udah sangat proper sekali sih. Jadi semisal untuk kamar tidur anak ataupun orang tua, di sini sudah mumpuni. Dan dia punya bukan kamar mandi pribadi, tapi ini adalah connecting ya. Nah, sekarang dari kamar ini kita akan lihat gimana sih dapur dari tipe Bennett ini. Nah, ini adalah dapurnya. Nah, desainnya cakep banget karena di sini kita bisa buka dan di sini kita bisa tutup nih. Nah, jadi ketika makan atau ketika masak, udaranya itu nggak masuk ke dalam ruangan, tapi bisa dikeluarkan ke taman. Good job buat desainnya. Dan ini adalah ruang cuci-cucinya, tertutup. Dan di sini bisa dipakai buat jemur atau ini buat taman ya. Kalau mau dipakai buat jemur bisa, tapi di sana harus kasih tutup lagi, kanopi lagi. Sebagian aja bisa sih, banyak customer yang udah menempati dikasih sebagian, jadi sebagian tetap jadi taman, sebagian buat ruang jemur, bisa sekali. Ada pintu untuk menuju ke asisten rumah tangga. Nah, di sini ada kamar dan di sini ada kamar mandi. Nah, untuk
inspirasi aja. Jadi beberapa customer kita itu juga kasih jemurannya itu tempel di jemuran yang tarik begitu di daerah dinding sana. Jadi kena matahari bisa kering juga, dan kalau dari luar itu nggak terlalu kelihatan. Nah sekarang ayo kita lanjut ke lantai 2. Di lantai 2 ada 3 kamar. Jadi ini adalah salah satu kamar anaknya. Cukup luas ya. Kemudian ada kamar anak yang kedua. Dan ini view-nya keluar. Dan untuk 2 kamar anak ini kita dapat 1 kamar mandi. Jadi buat kamar yang sana putih dan kamar yang sini itu ada 1 kamar mandi. Jadi sharing ya kamar mandinya. Luasan kamar mandinya juga sama seperti yang tadi. Nah kalau mau tahu nih kamar-kamarnya ini luasannya berapa, Anda bisa WA saya ya. Saya akan kirimkan denah dari tipe Bennett ini. Jadi kalau dan ini adalah master roomnya. Kamar utamanya cukup luas dan dia juga mempunyai kamar mandi untuk pribadi ya, karena juga master room. Dan kamar mandinya lebih besar nih daripada yang di bawah tadi. Gimana menurut Anda tentang rumah ini? Anda bisa komen atau WA Edward. Saya suka sekali sih dengan desainnya karena benar-benar sampai di batas ketinggian temboknya. Jadi nggak sisain ruang untuk ada debu ya. Pembersihannya juga tentu jadi lebih menyenangkan. Nah jadi buat Anda yang penasaran dengan harga dari rumah tipe Bennett ini, saya akan kasih tahu nih price listnya bahwa rumah ini dijual dari harga 5,6 M dan saat ini sedang ada promo khusus untuk tentu periodenya nanti berubah, bisa berubah. Tapi pokoknya kalau saat ini video ini dibuat di bulan Februari, harga rumah ini adalah 4,75 M dan ini harga yang sangat worth it banget. Dan kalau Anda mau tahu ada promonya nggak, tentu saja ada promonya. Kalau Anda mau tahu nih promo detailnya seperti apa, Anda bisa WA Edward di nomor yang ada di bawah ini. Karena pasti sedang ada promo yang sangat menarik untuk Anda. Jadi kami nantikan Anda yang nonton video ini untuk WA Edward di nomor yang ada di bawah ini sekarang. Dan Edward akan pastikan Anda dapat semua promo yang paling cocok untuk Anda. Jangan lupa untuk Anda yang ada di Surabaya sekitarnya dan bisa untuk datang mampir aja. Sekian video dari Edward dan thank you udah nonton sampai habis. Share video ini ke teman-teman yang lagi cari properti impiannya dan thank you.